Jumat malam, Balai Karantina Kelas 2 Cilegon, Banten kembali mengamankan ribuan burung asal Sumatera. Petugas berhasil menyergap para penyelundup di Pelabuhan Merak dan minibus yang mengangkut ribuan burung ini pun langsung diamankan. Untuk mengelabui petugas saat melintas di pelabuhan, para penyelundup menutupi seluruh jendela dalam minibus menggunakan karung. Malang saat box pengangkut diperiksa, sejumlah burung ditemukan mati. Ya, supir yang mengangkut ribuan burung ini turut diamankan. Dari pengakuannya, ia diupah sebesar 1 juta rupiah untuk membawa ribuan burung ini ke Jakarta. Sementara ini, seluruh burung akan dikarantina terlebih dahulu sambil menunggu konfirmasi kepemilikan dari ribuan burung ini. Jika tidak ada, maka nantinya burung-burung ini akan dilepasliarkan.